terdakwa telah memberikan tentang perbolehkan anaknya merupakan anaknya untuk menemani laki-laki itu pulang di hotel. Bahwa terdakwa di luar adres itu adalah mendapatkan uang sehingga terdakwa terlibat dalam tujuan beli perdagangan orang. Dengan demikian terdakwa jaksa untung terpenuhi dan terdakwa menyatakan bersalah. Sebelum dijatuhkan hukuman dipertimbangkan alih kemarin yang meringankan yang membaratkan perbuatan terdakwa melakukan penyidik terhadap anak kandungnya sendiri. Yang meringankan terdakwa melanggar perbuatannya dan memperdaya hukum. Mengingat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terdakwa melanggar bersangkutan mengenai ini. Saat menetapkan terdakwa Arif Dasar dan Sujun dari Semenang berbicara dalam tiga bersama oleh pidana perdagangan orang. Dua menjadi terpidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun, denda 172 juta rupiah berhubungan. Tiga menetapkan terdakwa dan menetapkan Sujun dan Sujun dari Sujun. Keempat, lima menetapkan barang bukti berupa uang 350 di lapas negara. Namun dengan terdakwa dalam perkara sebesar 5.000 rupiah. Jadi dia diputus oleh majelis. Baiklah terdakwa Adita Sari Nasution. Ini perkara sudah diputus menyatakan setuju penembakan orang dijatuhi hukuman selama 4 tahun denda 170 juta kemudian diberikan kurungan. Terhadap putusan bisa menerima kebutuhan terbati. Apa sikap Adita Sari Nasution? Terima kasih.